kita juga di sini kan berbagai resep, jadi tak usah rahasia, saya bisa, sekarang juga ada bisa. Jadi intinya nggak pakai rahasia Bu ya. Nanti kita olah, terus untuk garnisnya kita pakai sosis, ayam, sama telur, sama timun dan tapi untuk masakannya mungkin sama dengan ibu-ibu ya. Dan untuk es buahnya kita pakai nama Keep Smile, yang artinya selalu tersenyum. Jadi dengan makan es buah kita akan selalu senang, berkumpul bersama,